Afiul Mufidalin, amin. Wa minal mu'akkadi, dan di antara yang dikuatkan, anal gharada, bahwa tujuan min nuzil Qur'anil Karim, daripada turun Al-Qur'an yang mulia ala Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, wa hidayatun nasi ilal aqid, yaitu memberi petunjuk kepada manusia kepada kebenaran. Wa ikhrajuhum minaz zulumati ilan nuri, dan mengeluarkan mereka dari segala kegelapan menuju kepada cahaya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi allahu man ittaba'a ridwanahu subulus salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Qad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu, minallah, dari Allah, nurun, cahaya, wa kitabun, kitab, mubinun, yang nyata, yahdi bihillahu, Allah ta'ala beri petunjuk dengannya, dengan kitab itu, manit taba'a ridwanahu, akan orang yang mengikuti akan keridoannya, subulas salami, jalan yang selamat. Jadi kalau kita ikutin Al-Quran, selamat, tapi dengan pemahaman yang benar. Jangan kembali ke Al-Quran, kembali Al-Hadis, tapi nya kagak benar ya pahamnya. Ya bukan begitu juga, pahamnya biar benar. Iya, pahamnya biar benar. Nah, makanya ini pentingnya kita ngaji ya sama guru biar tahu paham yang benar bagaimana gitu ya. Ngaji, ngaji, jangan berhenti ngaji terus biar tahu paham yang benar bagaimana. Setan tuh demen kita berhenti. Karena kalau kita berhenti, setan gak kebangetan capek gitu. Setan pengen kita tersesat, pengen kita itu terjerumus. Nah, kalau kita ngaji banyak ilmunya, setan pusing palanya. Orang makin pinter, makin taat. Ya Allah. Setan itu mau menggoda manusia, itu minta izin dulu sama Allah. Minta izin, boleh apa kagak? Boleh. Setan itu hancur dengan kalimat La ilaha illallah. Hancur tuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalghafurrahim, astagfirullahrabbi in kulli dzambin wa atubu ilaih. Itu setan hancur. Tapi setan punya senjata lagi. Apa? Mengaku dia paling hebat, sombong. Mengaku paling surga. Nah, ini bisikan-bisikan setan. Nah, kalau kita ngaji ikutin kalam-kalam ulama, insya Allah Allah kasih selamat. Ikutin ngaji terus, ngaji terus. Jangan berhenti sekalipun pecah-pecah, pecah-pecah mengesot-ngesot. Tahu nggak ngesot? Ngesot. Kalau kita ngesot jalan ke Tanah Abang, sampai nggak? Sampai. Tapi kalau kita, ya nggak jalan sekalipun pakai mobil ke Tanah Abang, sampai nggak? Nggak sampai. Yang penting jalan. Nah, kita ngaji walaupun ngesot-ngesot sampai, pecah-pecah sampai, walaupun sakit sampai, walaupun banyak banyak fitnah,
Emang begitu, orang mulia itu mesti diuji. Diuji dulu. Sampai di mana kesabarannya? Itu ada orang ranking 1. Diuji enggak? Diuji, teman kita ranking 1, diuji enggak? Diuji. Biar kagak iri. Lo enak ranking 1. Ya makanya lo belajar ya. Gua kan nilai nilai berapa? Oh iya. Pantes ente. Tapi kalau enggak diuji, ngiri. Begitu pula kita kepada Allah, diuji. Mau jadi ustadz, mau jadi kiai, mau jadi ulama besar, diuji. Apalagi punya pesantren, diuji. Setan berbagai penjuru dia uji kita. Dari sisi kanan lulus, dari sisi kiri lulus. Mungkin depan kali lulus juga, mungkin atas kali lulus juga, lulus juga. Pojok atas kiri mungkin ini di lengah. Jadi setan berusaha kayak kita ngaji umpama udah tenang-tenang ada orang bawa anak kecil sama setan disentil kupingnya bertak nangis berisik nggak tuh berisik gurunya jadi sebel nggak ngajarinnya jadi sebel ngajar sambil emosi enak gak didengarnya jadi nggak enak tuh setan. Makanya orang ujian macam-macam. Ada ujian dari anak, ada ujian dari mantu, ada ujian dari orang tua, ada ujian dari mertua, ada ujian dari istri, ada ujian dari suami, ada ujian dari tetangga. Itu, ya, itu gerakan Allah. Ya, setan punya rencana yang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi setan diizinkan untuk godain manusia, diizinkan. Masya Allah. Diizinkan. Tapi Allah kasih kita modal kuat. Yaitu apa? Ya, zikir la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Dan dikasih ilmu-ilmu. Jangan sombong. Tawadhu, rendah hati. Walaupun banyak ilmu rendah hati. Begitu. Allah beri petunjuk orang yang mengikuti keridhaannya akan jalan yang selamat. Wa yukhrijuhum minaz zulumati. Allah keluarkan mereka dari segala kegelapan ilan nuri menuju kepada kepada cahaya biizni itu dengan izinnya Allah dengan izinnya Allah wa yahdihim ila siratim mustaqim dengan izinnya Allah jadi orang bisa dapat cahaya itu dengan izinnya Allah jadi ustaz itu kan cahaya dari Allah jadi kiai cahaya dari Allah punya pesantren cahaya dari Allah punya majelis ta'lim cahaya dari Allah yang di mana itu soleh semua itu cahaya dari Allah jangan pernah ragu kepada beliau kenapa itu pemberian cahaya dari Allah jadi jangan pernah ragu kecuali yang enggak benar baru ulama ada enggak yang dunia? Ada. Nah, ini baru kita. Jangan percaya. Ulama ada dua, ada dunia, ada akhirat. Wa yahdihim ila siratim mustaqim dan Allah beri petunjuk mereka kepada jalan yang lurus. Mazahiruhu Wallahu a'lam bishawab.